sangat-sangat mengapresiasi dari kinerja seorang advokat Sunan Kalijaga. Salam, saya advokat Dr. Togar Situmorang. Pada kesempatan sini, saya sangat-sangat mengapresiasi dari kinerja seorang advokat Sunan Kalijaga yang telah mampu melihat celah hukum sehingga mendahului melakukan atau memasukkan gugatan cerai atas nama kliennya Ferry Irawan. Luar biasa. Di sini kita lihat bahwa seorang advokat bukan dilihat terkait masalah jam terbang, senior atau junior, lantas juga bermerek atau tidak, lantas juga lihat dari pakaian mewahnya atau tidak, tetapi pada saat kemampuan seorang advokat melihat celah hukum yang memang dimumpuni untuk dipergunakan sebagai alat pembelaan dia pada saat nanti kalau memang ada kasus pidana ataupun kasus yang lain. Ini teringat dengan kasus yang sedang kami tangani di PN Jakarta Selatan juga, karena klien kami pernah dilaporkan dan telah dilaporkan di Polda Metro Jaya dan telah dilakukannya press conference sehingga ada celah hukum di situ. Saya telah mendaftarkan di PN Jakarta Selatan gugatan perbuatan melawan hukum. Ini hampir sama, karena kenapa? Dengan kita memasukkan gugatan, dengan kita mengajukan gugatan perceraian kayak yang dilakukan oleh advokat Sunan Kalijaga, dia akan mendapatkan apa yang dibutuhkan, dokumen-dokumen atau data-data apa yang memang dipunya oleh pihak Vena Melinda melalui pengacaranya. Nah, disinilah kemampuan seorang advokat diperlihat melihat celah hukum yang ada. Jadi, pada kesempatan ini saya ucapkan selamat untuk advokat Sunan Kalijaga yang mampu melihat celah hukum dengan baik. Salam Officium Nogere dari Dr. Togar Situmorang.